Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSM dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini, kembali Al-Fakir hadir guna mereview produk-produk terbaru dari GSM. Di sini ada dua piece golok sembelihan full tanduk kerbau bule. Ada yang pakai sipei, ada yang tanpa sipei. Nih seperti ini. Jadi biar pemirsa tahu macam dan ragamnya tanduk. Ada tanduk kerbau hitam, hitam mulus, hitam pekat. Ada yang tanduk katila, ada yang tanduk kerbau bule wulung, macam-macam. Nah ini juga kategori tanduk kerbau bule. Seperti ini, biasanya saking jernihnya dalam ini sampai kelihatan bilahnya. Ini pakai simpe-simpe, modelnya bui seperti ini, pakai pin, peksinya dalam, dipin menggunakan kuningan, ring, dan menggunakan dural, modelnya bulat. Seperti ini. Bilahnya mirror polish. Seperti ini materialnya dari baja Willis Gen 2. Kita ukur. Kalau untuk sembelihan kambing enak ini kayak tarik. Panjang bilah 28 cm. Terlebarnya 3,2. Ketebalannya 4 mili. 1, 2, 3. 3 mili. Ya, tebalnya 3 mili, guys. Nih. 28 cm tarik enak. Ini pakai pin. Baja Willis. Kita coba di tisu. Seret. Halus, lembut banget. Sampai menggok. Seret. Lembut. Jadi kalau untuk sembelihan kambing khususnya, kalau untuk sembelihan kambing gaya tarik itu pokok sudah dari bawah tarik ke atas, jangan sampai ke tulang, menyentuh tulang terus di sampai gitu tarik turun, janganlah. Pokoknya sudah ambiar sudah cukup, itu 4 urat insya Allah sudah terputus. Terkadang orang kurang puas ya, kurang puas kalau belum sampai gadok tulang gitu ya, nempel tulang di tekan-tekan seperti itu. Nah itu bahaya pada bilah kita, bisa minimal mengurangi ketajaman yang jelas. Terkadang bisa sampai rolling atau chipping, rolling lah biasanya. Nah itu hindari seperti itu, syaratnya kan 4 urat terputus. Oke, selanjutnya yang ini kategori tanduk kerbau bule juga atau katila. Jadi ada semi-semi bulenya, hitam dasarannya hitam, ada semi-semi bulenya dari warnanya kayak kopi susu gitu ya. Nah belakang sini ini mulus, ini meskipun ada seperti ini dipegangnya mulus, asli bawaan tanduknya. Nah, seperti ini boxnya dalam, dipin, pinnya menggunakan pin mozaik gede ring, terus pakai duralium. Selera saja keinginan pemirsanya bagaimana. Model bilahnya bui, mirror polish, materialnya baja modern Bohler K110. Panjang bilahnya 30,5. Panjang bilah 30,5. Di ujung kalau bui itu lebarnya. Terlebar 3,8 dan ketebalan 1, 2, 3 mili, menipis. Nah, ini tarik juga oke kalau yang
pengen belajar gaya tarik, sembelian gaya tarik 30-an senti, jelas. Atau dorong, jelas. Dua tangan, jelas. Atau untuk sembelian sapi juga enak-enak, khususnya tarik. Di mata bilahnya itu kalau kita zoom ini pasti ada kayak mata gergajinya. Jadi kalau untuk tarik enak dibuat seperti ini, greges. Ya, tajamnya enak banget. Kalau di tisu sudah halus, di kertas dan kresek juga pastinya sudah sangat halus, jadi sudah layak untuk dipakai sembelihan. Oke. Jadi ketika setelah dipakai, di stropping, jangan menunggu atau uji coba sampai seberapa ketahanannya, itu kurang baik. Kurang baik. Jadi sebaiknya selesai dipakai sembelihan, di stropping. Cari tisu, kertas ataupun kresek untuk mengetesnya, jangan pakai jari kita. Gitu. Biasanya kan pakai jari, sebaiknya hindari pakai jari. Pakai jari gini diraba itu. Karena apa? Nanti menempel bekas sidik jari kita mengakibatkan spot karat. Gitu. Jadi sebaiknya pakai media. Banyak media. Yang bagus ya pakai kertas. Gitu. Ini mirror polish semuanya bisa buat ngaca, walaupun tidak sebening, bisa dibeningkan pakai autosol sih sebenarnya. Nah, memasukkan dan mencabutnya juga harus pelan-pelan dan hati-hati, ditekan punggung bilahnya supaya mata bilah ini tidak bergesekan dengan serangga bagian dalam yang akan mengakibatkan tumpul atau berkurangnya ketajaman. Seperti itu. Ada dua piece. Ini model tanduk. Tanduk kerbau bule. Ada yang hitam ini katila ya. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.